Yeah, Badung. I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back, bet I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that. Okay. Assalamualaikum dan selamat pagi guys. Okay, welcome back to Joe Fishing Channel. Okay guys, hari ni aku berada di kawasan peranginan Bukit Jernih Perlis. Okay, kawasan ni berada di, orang kata on the way nak ke Padang Besar. Kita akan lalu kawasan ni, lalu Cuping apa semua kan. So hari ni aku nak main repeat lagi. Aku nak try gewang yang terbaru daripada aku. Gewang yang buat kelut-kelut waktu malam. Cat goal tak ada, aku bantai selotip goal bini aku. So hari ni kita nak try, kita buat pattern lain sikit, bentuk lain sikit. Aku nak try dekat kawasan ni. Kalau hangpa tengok video aku yang lepas tu, aku guna mino yang aku buat daripada kayu ais krim juga. Dapat sambutan kau-kau daripada lampam. Lampam monster guys, lebih kurang dalam segi 2 juga aku pasal lampam tu. Okay guys, aku tak nak buang masa. Hari ni aku main dengan Pat, Pat Balas Fish Hunter. Support channel dia guys. Okay, apa-apa lagi aku update, stay tune. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen dan share. Jalgas. Okay guys, ni mino yang aku buat semalam. Oh tu lain macam. Janji ikan mau makan guys. Okay, kita nak try mino ni. Aku buat daripada kayu aiskrim guys. Mudah je nak buat ni. Boleh lah cara-cara orang kata cara-cara tak kerti tu. Hentam je lah. Janji ikan mau makan. Mahal-mahal pun kalau dia tak mau makan ataupun saiz mino tu yang orang kata tak nyam dengan kawasan ni ataupun tak nyam dengan ikan yang ada tempat ni pun dia tak makan juga. Kadang-kadang saiz ikan tu penting untuk kita tahu, dan umpan saiz apa yang boleh kita gunakan untuk nak mancing dekat satu-satu kawasan ni. Kalau orang kata ikan tu comel-comel je, kita tak boleh guna mino yang besar sangat dah. Kita pakai je mino kecil-kecil guys. Ayang agak berkurangan lah. Tak tahu mino ni action dia macam mana. Sebab aku tak setting lagi ni. Sengit ke apa kan. Tak sure, tak sure. Kawasan ni tempat aku duduk bermandi manda waktu kecil-kecil dulu kan. Kita try tengok apa Asian mino ni. Sama ada dia selam ataupun dia main kat atas ni buat ni. Oh, strike tu. Allah lucu. Haruan curut. Mungkin lidah dia terlampau besar sangat ni aku buat ni. Kita nak tengok action ke mana mino. Okay guys, nampaknya mino yang abang buat semalam fail. Mungkin disebabkan abang nak buat eksperimen ni. Apa bab, apa nama tu kan. Dia punya action dia jam terus.
Bapa balik kita water. So terpaksa lah abang guna menu legend abang, menu kesayangan. Ada patuk lah. Tak kena. Aduh, ini banyak-banyak tak. Semua lucu. Kena cepat lucu. Dia lempar laju, kita laju. Yeah. Badung. Woohoo. Ha? Tu dia rosak. Main ambil gambar. Syok sahih ni. Okay guys, kita release. Boleh lama-lama. Saya dia mati. Saya padu guys. Kita release ke tempat asal dah. Thank you Sebara. Alhamdulillah guys, dapat juga Sebara. Aku dah ingat hari ni nak gumpau dah, sebab hari ni aku rasa dah 5-6 kali sambar tak lekat. So alhamdulillah dapat juga dekat spot yang aku dapat hari tu. Kali ni saya besar lah kawasan ni, alhamdulillah. Okay guys, stay tune. Jom kita teruskan memancing. Ada ligat, ada ligat. Tak kena. Makan dekat guys. RM500-800 pun boleh lah. Memang boleh, memang. Sambak tak tahu berapa kali dia apa. Sambak saja. Ni tapi kalau semalam hujan, cantik. Ayat dia keruh sikit, ayat dia tak nampak. Kalau kata, dia kalau macam ni, dia nampak. Atas ni main ni? Mana? Dok ni? Tak main. Try tengok atas. Ni. Penuh lah lah tu. Kita biasa tinggal satu kotak. Patah-patah balik cari tak ada. Arah dapat yok dia. Kau boleh beli pergi. Tak boleh gabuk hari ni. Okay, baru ada ipak. Alright, clear. Okay, no.
Ni nak cash release ke apa ni? Tikut je kau. Gambar ambil ni, ambil. Macam mana lagi? Karau. Koplot. Koplot. Ah, boleh meduk ahli kan? Dia bahasa puas boleh ikan. Okay guys, kita pindah spot. Spot ni ada orang bagi tahu aku. Ada sebarau. Oh, ada. Liga dah. Oh. Kalau lucu. Aduh, dia shoot terus masuk pohon tu. Dia je tu. Ah, sayang tu. Bukan sebarau. Aduh, ingat kau sebarau pasal nampak besar. Aduh, rupanya haruan. Okay guys, dah release lah. Thank you haruan. Aku ingat kau sebarau. Rupanya haruan. Bye bye. Yo. Alhamdulillah, naik blok size padu size. Mantap guys. Naik lagi guys. Naik lagi sebarau. Tadi saya kecil, dia masuk pergi dalam apa nama sangkak besi tu. Lucu. Okay, ni dia bagi saya besar sikit. Alhamdulillah guys. Mantap. Guys. Mantap. Menu kayu aiskrim yang aku buat sendiri. Memang mencakup guys. Kita release guys. Semua ikan kita rilis. Nice eh. Saiz biasalah. Saiz belak ni tak besar mana sangat saiz ni. Janji sebarau guys. Kita rilis. Mantap. Aku terpaksa baling hang noh. Bye bye. Okey guys, alhamdulillah dapat juga sebarau sekok, haruan sekok. Lucu, tak tahu berapa kali lucu. Sambak tak kena pun banyak kali juga. So hari ni aku mai pindah spot dekat kawasan Belak ni, kawasan Panggah kot kawasan ni kalau tak salah aku. Okey guys, macam biasa bagi yang dah menonton tu aku ucapkan ribuan terima kasih. Dan bagi yang belum subscribe tu cepat-cepat tekan tombol subscribe, like
dan juga komen di bawah video ni guys. InsyaAllah kalau ada masa aku akan balas setiap komen yang ada kat bawah ni, dan juga tekan tombol loceng notifikasi. Okay guys, sampai bertemu lagi di next episode. Cargas.